Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mystery Plus Channel, channel yang selalu secara konsisten memberikan suguhan cerita-cerita tentang mistik, tentang horor, tentang makam keramat dan sejenisnya. Saudaraku, saya menepati janji untuk mengeksplor salah satu tempat yang punya kekuatan mistis yang sangat luar biasa di Keraton Kanoman, yaitu Pintu Si Blabong. Inilah saudaraku, Pintu Si Blabong. Pintu yang terbuat dari kayu jati tebal setinggi 8 meter. Saudaraku, dari naskah kuno, Pintu Si Blabong ini ada sejak tahun 1030. Pintu ini dibangun saat Kerajaan Pajajaran ke-20 yang dipimpin oleh Prabu Sri Jayabupati yang berkuasa pada tahun 1030 sampai 1042. Diyakini pula, saudaraku, pintu ini hanya ada tiga, yaitu pertama di Keraton Kanoman, lalu Kerajaan Pajajaran dan Kahyangan. Jadi saudaraku, Pintu Si Blabong ini memang punya kekuatan mistik yang sangat luar biasa. Sebagian masyarakat Cirebon meyakini bahwa di pintu inilah berkumpul para sesepuh Cirebon saat ritual panjang jimat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian diyakini pula pintu ini merupakan gerbang antara alam nyata dan alam gaib atau lelembutan. Saudaraku, pintu ini dibuka hanya sekali dalam satu tahun. Pintu ini hanya dibuka saat ritual panjang jimat. Seperti tadi saya katakan, ritual panjang jimat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi pintu ini dibuka hanya setahun sekali. Lewat pintu inilah Sultan Kanoman tentunya, melalui pintu ini pada proses iring-iringan panjang jimat saat peringatan Maulid Nabi seperti tadi saya katakan. Karena pintu ini punya kekuatan mistis yang sangat luar biasa, maka tidak heran kemudian pintu ini sering dijadikan proses ritual bagi para praktisi atau para normal. Hanya tadi seperti saya katakan, pintu yang memang sangat kokoh dan dihiasi keramik-keramik kuno dari Cina ini diyakini sebagai gerbang antara alam nyata dan alam lelembutan. Allahu alam bisawab. Baik saudaraku, demikian perjalanan saya di Keraton Kanoman Kota Cirebon, khususnya mengeksplor tentang mitos dari Pintu Si Blabong. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa dan tak bosan saya doakan saudara-saudaraku semua dimanapun berada, diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin, Allahumma amin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.